Syarat wajib Jumat ya. Ini ada dalam kitab Fathul Qarib. Wa syara'itu wujubil jum'ati sab'atu asya. Syarat wajib sholat Jumat itu ada 7 perkara. Apa saja yang 7 itu? Al-Islam. Yang pertama adalah Islam. Fala tajibul jum'ah ala kafir. Maka bagi orang kafir tidak wajib sholat Jumat. Yang kedua adalah wal bulugh, balik. Orang yang belum balik, anak-anak, itu tidak wajib sholat Jumat. Wal aklu, berakal. Makanya orang majnun, orang gila, itu tidak wajib sholat Jumat. Makanya kalau ada orang tidak sholat Jumat, ya itu dicurigai. Jangan-jangan gila. Dan syarat ini adalah syarat juga berlaku untuk selain sholat Jumat. Untuk sholat Jumat sendiri ada tambahan syarat ini. Wal hurriyah, merdeka. Kalau budak harus izin dulu. Izin kepada tuannya. Kalau sudah diizinkan oleh tuannya, wajib sholat Jumat. Beda lagi budak mukatab. Budak mukatab itu budak yang nyicil sendiri supaya bisa membebaskan diri dari tuannya, supaya bisa merdeka. Nyicil kepada tuannya. Itu wajib itu. Wadzukuriyah, laki-laki, wajib sholat Jumat. Wasihah, orang yang sehat. Wal istitanu, dan orang yang bermukim, itu wajib sholat Jumat. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fa'alayhil jum'ah, maka wajib atasnya Jum'ah. Illa maridun au musafirun au imra'atun au sobiyun au mamlukun, kecuali orang sakit, orang musafir, wanita, anak-anak, dan hamba sahaya. Nah, bagaimana hukum sholat bagi wanita, sholat Jumat bagi wanita? Tadi disebutkan bahwa sholat Jumat itu tidak wajib atas wanita. Kita lihat kadang-kadang ada wanita juga ikut sholat Jumat. Bagaimana hukumnya? Disebutkan di dalam kitab Bughyah Al-Mustarsidin. Yajuzu liman la talzamuhul jum'ah. Boleh bagi orang yang tidak berkewajiban sholat Jum'at. Ba'abdin, seperti hamba. Wa musafirin, dan seperti musafir. Awimro'atin, atau wanita. Yusalli al-jum'ah, dia itu sholat Jum'at badalan anid zuhri, sebagai pengganti dari sholat duhur. Boleh. Jadi kalau ada wanita sholat Jum'at, boleh. Wa yudzi'uhu, dan mencukupi. Enggak perlu sholat duhur lagi. Bal hiya afdol, bahkan sholat Jum'atnya wanita itu lebih afdol. Li'annaha fardun li ahlil kamal. Karena sholat Jum'at itu merupakan kewajiban bagi mereka yang sudah sempurna. Wa la tajuzu i'adatuha, dan tidak boleh mengulang lagi setelahnya. Jadi kalau sudah wanita itu sholat Jumat, tidak usah mengulang sholat duhur, sudah cukup gitu loh. Tapi ada syaratnya. Ketika wanita berangkat sholat Jumat, ada syarat-syaratnya. Apa saja syaratnya? Ini, tidak menimbulkan fitnah, tidak cantik, tidak banyak aksi atau kakian gaya, tidak kemenyek, tidak bersolek. Itu syaratnya. Kalau sudah ini terpenuhi, tidak seperti itu semuanya, boleh wanita sholat Jumat. Berikutnya, bagaimana sholat duhurnya bagi wanita di hari Jumat? Kalau kita lihat ada orang yang wanita itu sholatnya nunggu sholat Jumat selesai, ada kan? Apakah memang seperti itu? Nah, kalau dalam pendapat mayoritas ulama, tidak perlu nunggu Jumatan turun. Yang penting sudah masuk waktu duhur, waktu adzan, maka dia itu sudah boleh sholat bagi wanita. Ini dalilnya. Fa amma man la tajibu alaihi al-jum'ah kal musafir wal 'abdi wal mar'ati wal marid wa sa'iril ma'dzurin falahu ay yusalli adh-dhuhra qabla salatil imam fi qawli aktsari ahli al-'ilm.
Orang yang tidak wajib salat Jumat seperti musafir, budak, wanita, orang sakit, dan orang yang memiliki uzur lainnya, mereka boleh melakukan salat zuhur sebelum salat Jumat. Jadi sebelum salat Jumat boleh. Yang penting sudah adzan, istri sudah suruh salat zuhur, sudah boleh. Kenapa? Karena yang wajib itu laki-laki. Perempuan tidak ada hubungannya dengan salat Jumat. Lalu kenapa kalau di pesantren-pesantren yang wanita, pondok-pondok putri, anak-anak putri itu disuruh sholatnya setelah Jumat? Karena keluar dari khilaf. Keluar dari khilaf yang mengatakan tidak sah. Ada ternyata Abu Bakrin Abdul Aziz itu mengatakan la tasihu sholatuhu qoblal imam, gak sah sholatnya. Makanya untuk keluar dari khilaf ini, akhirnya orang-orang santri yang perempuan itu sholatnya nanti aja. Tapi bukan berarti tidak sah ketika adzan duhur langsung sholat, bukan tidak sah, cuma keluar dari khilaf. Karena yang paling bagus yaitu al-khuruj min khilafil ulama matlubun. Keluar dari khilaf ulama itu sangat dianjurkan. Kayak gitu. Tetapi kalau misalnya laki-laki sedang sakit, laki-laki sedang sakit, misalnya Pak Edi sakit di hari Jumat, boleh benda tidak sholat Jumat? Boleh, karena tidak, karena ada uzur, yaitu sakit. Tetapi sholatnya kapan? Apakah setelah adzan? Habis sholat Jumat. Karena ada kewajiban untuk laki-laki. Jadi ada hubungannya dengan laki-laki, tapi tidak ada hubungannya untuk perempuan. Atau misalnya ada orang, tapi kalau uzur itu loh, ada uzur. Musafir, sakit. Sakit itu termasuk, bukan itu berarti contohnya. Contohnya itu kalau misalnya yo kerja, orang kerja satpam misalnya, gimana misalnya satpam gak bisa sholat Jumat karena jaga, boleh benda sholat Jumat satpam gak bisa, gak boleh ninggalkan tempat misalnya, boleh benda ya? Dilihat dulu kalau misalnya, harus dilihat kalau seandainya memang bisa ditinggal pekerjaannya dan aman itu tetap wajib. Tetapi kalau sampai ditinggal, ternyata dia dipecat, yang kedua malah tidak aman, itu maka wajib hukumnya menjaga. Itu ad-daruratu tubihul mahdurat. Yang darurat itu bisa menghalalkan yang haram.